Aduh, apa-apaan sih nih? Enggak, ingat Rangga, lo gak boleh sampai jatuh hati sama keluarga ini. Ingat tujuan lo berada di rumah ini. Kok kamu jadi cerewet? Saya tanya kamu sendiri. Ya gak apa-apa lah, jerawatan sedikit. Kan kalau jerawatan mungkin bisa dibilang lebih maco. Aku ada masker buat ngilangin jerawat. Kita pakai dia. Ngapain malas. Udah, mendingan sekarang kita istirahat aja. Kita berdua juga udah capek banget kan hari ini. Kan juga maskernya di kamar. Sini ikut. Pelan-pelan. Saya perhatiin dari tadi, kamu ini ada beban. Ada sesuatu yang kamu pikirin. Dan itu berat benar. Apa? Cerita, Niko. Enggak, Pak. Saya baik-baik aja. No. Ya benar, saya baik-baik aja. Oh. Kok, permasalahan itu tidak hanya dimiliki oleh perempuan. Laki-laki juga penuh dengan permasalahan, dengan beban. Bahkan, saking beratnya beban itu, kita-kita nih sebagai laki-laki gak menyadari hal itu, Niko. Iya, kan? Kamu keluarkan, kok. Kamu cerita. Kamu bagi beban itu ke saya. Kamu gak perlu khawatir, dong. Saya baru kenal kamu, saya gak kenal teman-teman kamu, apalagi keluarga kamu. Jadi soal rahasia kamu percaya saya. Kalaupun itu rahasia, pasti akan terjaga. Ya, kalau saya boleh jujur, saya punya masalah. Saya tahu itu. Ya, saya ada masalah keluarga, Pak. Yang pertama, istri saya pergi. Pergi saya nggak tahu, dia pergi kemana. Saya udah berusaha cari tapi nggak ketemu juga. Dan yang kedua, saya baru tahu, Pak. Baru aja tahu. Soal. Ternyata saya bukan anak dari seseorang yang saya anggap ayah selama ini. Berpuluh-puluh tahun saya menganggap dia ayah saya, tapi ternyata bukan. Dan ternyata saya anak haram. Tolong
Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.